أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. Alifnya dibaca pendek, kemudian lamnya panjang, mimnya juga panjang. Ada tanda panjang lebih dari dua harokat. Mad ladim musaqqal harfi di ujung, kemudian bacaan lamnya karena ada mim yang ditasdidkan kemudian ditekankan. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ada mad badal dua harokat, kemudian ini adalah bacaan mad lain, lentur dan panjang. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ada tanda waqaf titik tiga, kita boleh memilih salah satu, bisa berhenti di sini atau di yang kedua. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Taqin. Ada tanwin fathah bertemu dengan lam, maka harus dikasih harokat tasdid karena menjadi idgham bila gunnah. Bacaannya ditahan, tidak mendengung, pendek. Kemudian ujungnya madtabi'i bertemu dengan nun yang disukunkan karena berhenti menjadi mad arid lisukun, panjangnya 6 harokat. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alif lamnya jelas, Qomariyah bacaannya. Ini mad lain, mad tabi'i. Ini nun harokatnya fathah langsung bertemu dengan shad yang bertasdid. Alif lamnya tidak dibaca dengan jelas, disebut dengan alif lam syamsiyah. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada mim yang bertasdid disebut dengan gunnah, mendengung dua harokat. Ini adalah qalqalah sughra, pantulannya kecil. Razaqnahum, mimnya mim sukun bertemu dengan ya, bacaannya idhar safawi. Kemudian mendengung samar, ini adalah ifa hakiki yun, ujungnya mad arid lisukun. Wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima
biar tidak terlalu panjang sampai sini boleh. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ini mad lain sama dengan huruf mad yang lainnya seperti mad tabi'i ketika bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berhenti, ilaika menjadi ilaik, maka menjadi panjang seperti mad arid lisukun 6 harokat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini bacaan mad jaiz munfasil 5 harokat. Kemudian ini ikhfa hakiki mendengung samar 2 harokat, qalqalah kecil. Kemudian di ujungnya adalah huruf hamus kaf yang disukunkan karena berhenti. Wabil akhirati hum yuqinun, wabil akhirati hum yuqinun. Mad badal 2 harokat. Ini idhar safawi, ujungnya mad arid lisukun. Ulaika ala hudam min rabbihim. Ro'nya tarkik atau tipis karena diawali dari huruf kasrah. Ulaika ala hudam min rabbihim. Damad wajib muttasil panjangnya 5 harokat. Kemudian tanwin bertemu dengan mim idgham bigunnah mendengung 2 harokat. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Ini huruf waw zaidah tambahan sehingga bacaannya tetap pendek. Wa ulaika ini adalah mad wajib muttasil panjangnya 5 harokat. Lip lam komariyah ujungnya mad arid lisukun 6 harokat. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sampai sini boleh biar tidak terlalu panjang bacaannya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Ada gunnah musaddah nun yang bertasdid mendengung 2 harokat. Kemudian ini alif lam qamariyah walaupun bertasdid tapi alif lamnya terbaca dengan jelas maka disebut dengan qamariyah. Ada mad tabi'i kemudian mad wajib muttasil ada mad lain. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim sawa'un
sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini ro'nya tafhim. Yang kedua, ro'nya tarkik, tebal, kena fathah bertemu dengan ro'. Yang ini tipis, kena kasrah bertemu dengan ro'. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mantabi'i, kemudian ujungnya mantabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan menjadi mad arid lisukun, panjangnya 6 harokat. Kita tutup sampai sini. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Shadaqallahul 'adzim.